Saya ingin menceritakan tentang kisah terbunuhnya Hussein. Tetapi saya ingin berkisah soal peperangannya saja. Bukan mengkisahkan dari awal sampai akhir. Ketika Hussein ibn Ali radhiyallahu an sampai di Kufah, kemudian dia tahu bahwa dia sedang dikepung oleh orang-orang Kufah. Dan dia melihat orang-orang yang mengundang dirinya untuk dibaiat belakangan berbalik justru gabung dengan tentara Ubaidillah ibn Yazid untuk membunuh dirinya. Maka ketika itu dia melihat kepada pasukan dia yang sedikit, yang hanya berjumlah 30 orang saja, lebihnya keluarga dia, terdiri daripada anak-anak kecil, istri-istri, kerabat-kerabat, keponakan-keponakan, dan begitu seterusnya. Kata Hussein kepada pasukan, pulanglah kalian ke Madinah. Ini bukan lagi urusan kalian. Tetapi tentara-tentara Ansar yang dibawa oleh Hussein mengatakan, wailakum ya imah, celaka engkau wahai imah. Mana mungkin kami pulang ke kota Madinah? Kemudian anda terbunuh, terbantai sementara kami selamat. Kami akan tetap bersama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian setelah Hussein ibn Ali radhiyallahu anhu berhadap-hadapan dengan 5.000 pasukan, yang 1.000 dipimpin Hur ibn Yazid At-Tamimi dan yang 4.000 dipimpin oleh Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas. Tetapi Hur kemudian membelot dan membela Hussein ibn Ali. Akhirnya betul-betul terjadi peperangan yang disebut dengan Perang Karbalai. Pertama yang maju adalah putranya Hussein yang bernama Ali Al-Akbar. Dia meminta izin kepada ayahnya untuk membelanya. Kemudian dia menyenandungkan syair di hadapan musuh-musuh ayahnya, para pengkhianat Kufah, dan mengatakan, nahnu ahlul bait aqrab minkum bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluarga Rasul lebih dekat kepada Nabi dibandingkan kalian. Kemudian Ali Al-Akbar pun maju ke pertempuran. Akhirnya kemudian dia mati syahid. Dan Hussein menyaksikan bagaimana putra sulungnya dibantai dengan pasukan Ubaidillah ibn Ziyad. Tidak cukup sampai di situ. Salah satu putra Hasan yang wajahnya mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pun meminta izin kepada Ali radhiyallahu, kepada Hussein ibn Ali untuk ikut berjihad. Ali melarangnya tapi dia tetap juga nekat. Ikut juga dia berjihad. Kemudian dia masuk dalam pertempuran. Kemudian kepalanya terluka dan sebelum matinya dia berteriak, wa ummah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Ali melawan orang-orang itu dan orang itu berusaha menghindar karena risikonya tahu membunuh Hussein adalah sebuah jarimah kriminal yang sangat besar, makanya mereka menghindar, tidak mau dekat dengan Hussein. Tapi Hussein melihat salah satu putra dari Hasan kemudian yang sudah mati, dia ambil diletakkan di pahanya, kemudian dia katakan, bukankah sudah kukatakan jangan ikut terlibat? Kenapa kau masih terlibat? Tetapi ingat bahwa pertemuan kita bukan di dunia. Pertemuan kita fi haudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika itu kemudian dari tenda ada anak bayi yang sedang menangis, kehausan, tidak ada air. Rupanya bayi itu adalah putra daripada Hussein ibn Ali yang masih bayi, namanya Abdullah ibn Hussein. Abdullah ibn Hussein kehausan, masih bayi. Maka kemudian Hussein pun mengambil bayi itu dan meminta kepada musuh-musuhnya agar diberikan setetes air untuk bayi ini. Tapi apa yang terjadi?
bukannya air yang diberikan untuk diminumkan kepada putra terkecilnya Husain, Abdullah ibn Husain, justru melesat anak panah kemudian mengenai lehernya. Darah pun kemudian mengalir ke tangan Husain, anak yang masih bayi, kemudian terpanah lehernya dalam kondisi kehausan. Maka Husain hanya bisa mengangkat bayi itu ke langit dan mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, saksikan ya Allah. Kemudian dia mengembalikan bayi itu ke dalam kemah dan dia pun kembali ke medan tempur. Maka kemudian peperangan itu terus berlanjut. Akhirnya Husain menyaksikan bagaimana seluruh putranya satu persatu meninggal dunia. Pasukannya satu persatu meninggal dunia. Sehingga tidak ada yang tersisa kecuali dirinya. Husain masih bertahan dari pagi sampai mendekati asar. Ketika itu, dari anak Husain yang masih hidup adalah Ali As-Sajjad atau dikenal dengan Ali Zainul Abidin, berada di tendanya bersama Zainab, saudari daripada Husain. Zainul Abidin yang ketika itu belasan tahun usianya, masih kecil dan sakit parah tidak bisa bangun. Dia meminta kepada Zainab bibinya untuk didatangkan tongkat dan pedang. Kemudian Zainab mengatakan, "Malaka wal asa? Untuk apa kau meminta tongkat wahai anak pamanku?" Akhirnya kemudian Zainul Abidin mengatakan, "Tongkat kugunakan supaya aku tidak roboh, sementara pedang kugunakan untuk berjihad." Maka betul dia kemudian memegang tongkat dan juga pedang keluar dari kemah. Ketika Ali tahu bahwa semua keturunannya yang laki-laki meninggal dunia kecuali Zainul Abidin ini, maka dia berteriak kepada Zainab, "Ya Zainab, tahanlah, tahanlah dia. Biarkan dia hidup untuk melanjutkan keberlangsungan nasabku supaya tidak terputus." Maka Zainab pun kemudian menarik Ali Sajjad, Zainal Abidin kemudian dimasukkan ke dalam tenda dan akhirnya dia selamat dari pembunuhan. Dari sinilah keturunan Husain beranak pinak sampai hari ini dari jalur Zainal Abidin yang selamat satu-satunya dalam perang Karbala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana orang-orang ini memperlakukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian manusia tidak ada lagi yang menolong Husain ibn Ali karena sudah meninggal dunia dan dia sendirian melawan 5000 pasukan, dia pun dikepung. Tapi yang mengepung tidak berani membunuhnya, hanya menyabet tangannya, menyabet kakinya karena mereka tahu jarimahnya. Sampai ketika Husain terluka kakinya kemudian dia pun tersungkur duduk tetapi masih mengayunkan pedangnya. Dan orang tidak berani menusuk Husain sampai mati. Sehingga datanglah Syammar ibn Dijaisan mengatakan kepada manusia, "Kenapa kalian tidak membunuh Husain? Bunuh saja dia." Akhirnya Sinan ibn Anas min ashqal kaum, dari orang yang paling buruk dari kaum, kemudian memukul kepala Husain sehingga tumbang, disusul dengan Syammar ibn Dijaisan kemudian memotong lehernya, memisahkan kepala dari badan. Ketika itu kudanya Husain yang lari menuju tendanya, para ummahatul, istri-istri daripada Husain, Hasan ataupun kerabatnya, mendengar ada suara langkah kaki kuda, disangkanya Husain selamat. Maka salah satu putri Husain namanya Sakinah bintu Husain keluar tenda, rupanya kuda itu tanpa penunggang. Kemudian dia melihat dari kejauhan jasad ayahnya sudah tidak berkepala lagi. Maka berteriaklah Sakinah ini dan mengatakan, "Wah Husainat, wah Husainat, wah abatah, wah abatah." Ketika mendengar teriakan itu, maka wanita-wanita dalam tenda ikut menangis dan mengatakan, "Wahai Husain, wahai ayah kami, wahai paman kami, wahai sayyidat, wahai pemimpin kami." Sampai akhirnya ketika perang itu usai, maka wanita-wanita pun ditahan, termasuk juga Zainul Abidin yang sakit, dibawa ke tempatnya Ubaidillah ibn Ziyad. Dan pasukan membawa kepala Husain tanpa badan. Kata Ubaidillah ibn Ziyad,
kepada Zainab. Lihat Zainab, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memenangkan perang untuk kami kepada kalian. Dibalas oleh Zainab, alhamdulillah, alladzi qad atammallahu ala rijali nabiy syahid. Dan kami juga sangat memuja Allah yang telah menyempurnakan laki-laki kami telah menjadi syahid berbeda dengan kalian para pengecut. Akhirnya kemudian kepala Husain dan keluarga Husain dibawa ke Syam, dihadapkan kepada Yazid ibn Muawiyah. Bukannya senang Yazid, justru mengutuk pembunuh. Dan dia mengatakan, demi Allah, kalaulah aku berada di lokasi itu, kemudian Husain meminta sesuatu, pasti aku akan beri. Maka kemudian istri-istri Husain, kemudian anak-anak wanitanya, kerabatnya dimuliakan oleh kerabat Yazid, sampai akhirnya diberikan hadiah dan dipulangkan kembali ke kota Madinah. Ma'asyiral muslimin, tiba-tiba kemudian orang-orang Syiah, orang-orang Kufa yang mengaku sebagai loyalis Ahlil Bait menuduh Ahli Sunnah yang melakukan pembunuhan ini, padahal mereka yang merencanakan, mereka yang mengundang, dan mereka pula yang membunuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat nasib para pembunuh Husain. Selang saja terjadi kejadian pembantaian ini, karena orang-orang Kufa itu kan terbagi menjadi tiga. Maksudnya orang-orang yang mengundang Husain dari Madinah ke Kufa ini terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok para pengkhianat bergabung dengan tentara Ubaidillah ibn Ziyad. Kelompok yang kedua, mereka tidak mau ikut campur, mereka tinggal di rumahnya. Kelompok yang ketiga, mendukung Husain tapi tidak bisa apa-apa. Para pendukung Husain inilah yang kemudian belakangan disebut pasukan Tawabi, dipimpin Mukhtar ibn Ubaid al-Thaqafi. Dialah yang membunuh Ubaidillah ibn Ziyad atas nama darah Husain. Membunuh Sammar ibn Dijaisan, membunuh Sinan ibn Anas yang berani-beraninya menumpangkan Husain dan memenggal kepalanya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalan. Tetapi kemudian belakangan Mukhtar ibn Ubaid al-Thaqafi mengaku Nabi, kemudian dibunuh oleh tentara Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Begitulah kisah tentang kisah yang memilukan dari keluarga Nabi SAW. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa menjadi pengetahuan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.